Kembali dengan Smita. Hari ini kita akan belajar sains tentang ananas. Nah, anak-anak, apakah kalian merasa hangat atau dingin hari ini? Kita bisa merasa hangat karena matahari bersinar terang. Kita merasa panas matahari tersebut. Kadang kita juga bisa merasa dingin karena cuaca sedang mendung atau hujan deras, dan tuh kita bisa menjadi dingin. Nah, jika kalian merasa hangat atau panas, apa yang biasanya kalian lakukan? Jawab. Jika kita merasa hangat atau kepanasan, kita bisa menyalakan kipas angin atau air conditioner di dalam kamar. Atau kita juga bisa minum seperti es krim. Bisa juga lepas jeda saat itu dan kita merasa kepanasan. Nah, jika merasa dingin, apa yang biasanya kalian lakukan? Jika kita merasa dingin, kita bisa minum seperti teh hangat. Atau ketika kita merasa dingin saat pagi hari, kita bisa berjemur di sinar matahari. Selain itu, misalkan kita merasa dingin saat sedang camping atau kemah, kalian bisa duduk di dekat-dekat api. Nah, anak-anak, kita juga bisa belajar panas dari dekat dengan kita. Telak tangan. Anak-anak, coba lapak tangan kalian. Sekarang kita gosokkan kedua lapak tangan kiri dan kanan. Perlahan-lahan dan terus-terus. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan? Apakah telapak tangan kalian terasa hangat? Betul sekali. Menggosokkan dua benda, misalkan telapak tangannya, akan membuat panas atau menimbulkan panas. Jadi ketika kedua telapak tangan kalian menggosokkan, itu akan menimbulkan panas yang sah. Nah, anak-anak, berikut ini. Gambar apa ini? Job. Ini adalah gambar api unggun. Api unggun ketika sedang bermah atau tauki. Nah, api unggun biasa untuk agar badan kita sahannya di samping. Mereka bisa tetap hangat di luar ruangan karena mereka dapat api unggun. Lain mengingatkan dada, api unggun tidak digunakan untuk masak seperti membakar ikan atau memanaskan air saat ketika camping, orang akan membuat unggun dengan membakar kayu untuk memasak. Api unggun setiap hari kita juga melihat ketika ibu memasak di pupuk, ibu juga menyalakan api kompor untuk hasil panas hingga makan di dalam kita bisa sisakan. Nah, anak-anak, hari ini satu matahari menghangat, menggosok-gosok bisa menghasilkan panas. Dan yang ketiga, menyalakan api juga menghasilkan panas. Hari ini panas. Semoga hari ini bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati.